Wajar, hidrodikton mampu mengontrol penyerapan nutrien dalam air kolam maupun akuarium. Juga dapat menyerap panas matahari. Jadi ikan tidak akan mati terbus karena panasnya terik matahari, khususnya ikan yang berada di kolam. Selanjutnya, hidrodikton dapat menurunkan turbulensi atau pergerakan di dalam air agar air tenang. Juga sebagai pakan alami untuk ikan hias kesayangan Anda. Karena apa? Karena hidrodikton memiliki kandungan protein cukup tinggi. Kenapa? Karena alga ini memiliki protein sebesar 36,79%, lalu karbohidrat sebesar 16,72% dan lemak sebesar 1,09%. Meski memiliki banyak keuntungan, hidrodikton tidak lepas dari kerugian. Bahkan banyak peneliti yang menyebut alga jenis ini merugikan karena disebut sebagai biang kerusakan perairan. Alasannya sendiri, alga ini dapat mengeluarkan busa dan lendir yang menyebabkan kualitas air menurun. Tentu ini akan sangat mengganggu ikan dan membunuh ikan. Belum lagi cuntai-cuntainya yang seperti jaring bisa menjerat ikan-ikan kecil atau buraya. Sehingga jika jumlah hidrodikton di kolam maupun akuarium Anda berlebih, alangkah baiknya untuk dikurangi atau Anda bisa memaintain kolam dan akuarium Anda tersebut.